usah ragu. Tim medis kita cukup, ya, lebih dari cukup. Kita juga seluruh tim medis, kita sudah siapin hotel, ya. Setelah dari rumah sakit, mereka ke hotel, bukan ke rumah, supaya memotong juga nih, ya. Supaya masa keluarga daripada para medis juga lebih tenang. Ya. Planning untuk COVID-19 ini sudah dari awal kita sudah persiapkan, ya, termasuk rumah sakit Sayang Rakyat, juga rumah sakit Dadi ini. Di sini ada 200 kamar untuk PDP dan ODP, ya. Sementara rumah sakit Sayang Rakyat itu 118 kamar isolasi, ya, yang akan kita gunakan. Jadi saya pikir kita tidak perlu khawatir, masyarakat, ya, pemerintah hadir, ya, untuk menyiapkan seluruh kebutuhan-kebutuhan, baik yang ODP, PDP, maupun yang positif, ya. Jadi saya kira kita baru dua rumah sakit kita, ya, belum lagi kita punya rumah sakit Labuan Baji juga, ya, ada Haji. Ya, jadi saya kira nggak usah khawatir, ya, kita sudah mempersiapkan semua. Tapi harapan kita adalah masyarakat itu jangan panik. Ya, sekali lagi saya sampaikan, jangan panik. Banyak yang sembuh karena isolasi diri, ya. Apalagi kalau imunitasnya lebih kuat. Nah, kalau dia panik, stres, imunitasnya jadi turun, justru bisa memicu virusnya lebih bekerja lebih kencang. Jadi salah satu yang